Komandan Resimen Militer atau Danrem 142 Taruh Ada taro Gau, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Firman Dahlan, didampingi Ketua Versi KCK Korcap Rem 142. Tatak, Sungai Firman, dan rombongan melakukan kunjungan kerja di markas Kodim 1401 Majene kepada Kamis tanggal 2 Juli 2020 siang. Brigjen TNI Firman Dahlan dan rombongan disambut upacara militer oleh jajaran Kodim 1401 Majene dan Kompi Senapan A Yonif 721 Makassau dan tarian daerah Majene. Tujuan kunjungan kerja ini dilakukan untuk mendorong motivasi para personil, serta juga menjalin silaturahmi antar anggota, kata Brigjen TNI Firman Dahlan. Dikatakan bahwa sikap utama yang perlu dimiliki oleh seorang anggota TNI adalah disiplin dalam menjalankan tugas. Selain itu, kata Brigjen Firman Dahlan. Bisa menyelamatkan keamanan wilayahnya dan selalu dapat membantu masyarakat menyelesaikan kesulitan, semua dapat melakukan tugas dengan baik dan benar, bisa membantu pemerintah daerah dan selalu serta bersinergi dengan Polri maupun Forkopimda lainnya. Brigjen Firman mengingatkan, sebagai seorang prajurit agar senantiasa bersyukur, menghindari pertarungan sekecil apapun, jaga nama baik satuan, dan jangan kecewakan keluarga kamu bantu tugas ini dengan baik. Jadilah prajurit yang profesional. Brigjen Firman juga mengingatkan agar senantiasa terjalin hubungan yang harmonis dan penuh keakraban antar pimpinan dan bawahan dimanapun. Prajurit tetap solid, kompak, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya yang berbeda pangkat dan tanggung jawab. Di samping itu prajurit harus profesional sesuai bidang tugasnya masing-masing dan tetap menghargai humanis. Yang paling utama adalah menunjukkan sikap kejujuran. Tandas Brigjen Firman. Kesempatan yang sama dan di 1401 Majene, Letkol Infanteri di Rombe merasa senang dan bersyukur atas kunjungan kerja dan rem Tata 142. Kami selaku anak buah didatangi oleh komandan untuk menerima wejangan dan pengerahan agar bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pokok ujarnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, semua tugas dapat dilakukan dengan baik dan persit dapat menuntun suami dan tugas pokoknya dalam berja dapat berjalan. Dan integrasi negara tetap menjadi harga mati tambah letkol Yudi. Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Koordinator KREM 142 Tatak, Nyonya Sari Firman, menyempatkan diri membagikan sembako kepada warga setempat. Demikian channel Syariful Alam mengabarkan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jaga kesehatan, jaga jarak, lingkungan dan juga keluarga. Terima kasih.